Launcher de PKP. Siap. 86. Jadi di wilayah Mojokerto kota ini sering dilaksanakan kegiatan konser musik, sifatnya adalah untuk menghibur masyarakat. Hal yang perlu saya sampaikan tolong diperhatikan. Yang pertama, wanita ada di sebelah kanan saya pintunya. Untuk laki-laki di sini. Selanjutnya ada beberapa hal yang nggak boleh dibawa masuk ke lapangan. Senjata tajam, minuman keras. Saya minta tolong keamanan tetap dijaga. Keselamatan diri masing-masing dijaga. Silakan bikin barisan dengan rapi terlebih dahulu. Pengunjung sudah sedemikian padat untuk berebut masuk. Namun kita himbau mereka. Sudah kita konsepkan untuk sistem keamanannya dan termasuk peraturan-peraturan ketentuan. Termasuk yang kita tidak pernah masuk adalah gesper. Dan tentunya kita mengkhawatirkan bila mana nanti terjadi sesuatu gesekan di dalam akan dijadikan alat untuk kegiatan tersebut. Dan ini tentunya akan mengakibatkan timbulnya korban. Kalau memang nanti butuh tali, dikasih di sana, kita tali. Tangan diangkat. Lepasin. Rata-rata mereka adalah anak muda, begitu banyaknya, begitu antusiasnya penonton yang ingin segera masuk. Nah ini tentu kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengatur mereka bisa tertib. Tidak main dorong, ya. Tidak main dorong. Ya, ditahan dulu, barisnya satu per satu. Barisnya satu per satu, ditahan dulu. Dek. Ya, Pak, jatah, Pak. Diantar, kalau perlu diantar, temannya ini, diantar. Diantar ke sana, diantar ke sana. Ininya dikembalikan dulu, Dek, disimpan dulu ini. Gitarnya ini dikembalikan, disimpan. Tidak boleh masuk ini gitar. Simpan dulu, nanti kalau ditaruh di tempat saya nggak tahu hilang apa enggak. Ya, disimpan dulu. Ya, jangan saling dorong, jangan saling dorong. Waktu 20.00 baru dimulai pertunjukan. Ya, ini yang perempuan silakan, adik-adik silakan mengarah ke kanan, pintu sebelah kanan. Langsung melambung ke kanan, kanan. Paling kanan. Kiri, pintu paling kanan. Kiri, toh. Itu kanan sama itu, Mas. Itu kanan namanya ini, Mas. Ya, kan? Ya, silakan sana. Enggak bisa masuk kamu nanti kalau pun. Mulai sekarang. Kamu antar, kamu kan bisa lewat yang sebelah sana, kan bisa yang sebelah sini. Kanan, kanan, ke kanan, Dek. Melambung ke kiri kamu. Melambung sana, jalan. Arah ke kanan. Jana kita himbau untuk penonton wanita dan penonton pria itu dibedakan dengan pintu yang berbeda. Namun pada kenyataannya masih banyak penonton wanita ini tidak mau berpisah dengan teman-temannya yang pria. Jadi ikut mengantri ingin masuk melalui pintu pria. Yang wanita ada disiapkan pintu paling kanan. Paling kanan dua pintu untuk khusus untuk wanita. Sampai kapanpun adik-adik tidak akan bisa masuk kalau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sampai kapan lu nggak bisa masuk? Itu deh. Nah, itu pintunya ini. Ya. Pada saat kita mensosialisasikan, kita sempat kaget karena di mana di sana ditemukan wanita yang masih remaja. Begitu dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan menggunakan kalung yang terbuat dari rantai sepeda motor. Kamu dari mana?
ambil dari atas, sambil dari atas. Kayaknya sana, kejar sedikit. Gak bisa. Dari sini. Ini aku pas yang ditalu. Coba. Gas persegini, boy. Ngapain coba? Kamu dari mana? Dari Nganjuk. Nganjuk apa mana? Mana KTP-nya? Coba lihat KTP-nya. Saya masih sekolah. Kamu belajar? Enggak sekolah. Coba kamu buka. Kamu buka sendiri. Ya ampun, sampai kayak gini. Kamu nyakitin diri kamu sendiri nih, Dek. Ngapain bawa segini beratnya? Ampun. Kelas berapa kamu? Buat apa? Ini tujuannya buat apa? Buat apa tujuannya bagi? Kamu apa dengan siapa sih? Teman-teman, laki-laki. Kamu bawain dari rumah apa disuruh? Dari rumah, soalnya nanti kan pulang malam langsung. Takutnya nanti kalau ada apa-apa, nanti kan gak nyaman. Naik apa? Naik sepeda motor? Naik bus? Nanti malamnya naik trip. Naik? Dengan keberadaan barang-barang tersebut, berupa kalung yang dari rantai, tentunya itu akan kita sita. Dan pengunjung yang membawa ini kita data untuk nanti dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Kamu dari mana? Dari mana? Dari? Dari Nganjuk. Satu kendaraan. Apa Bu? Ya Allah, apa nggak baik-baik? Satu kendaraan. HP. Jadi begitu band yang ditunggu-tunggu oleh pengunjung ini tampil, situasi yang dia ada di lapangan tersebut sedikit memanas. Yaitu tentunya mereka berjingkak-jingkak untuk berjoget, dan akibatnya ada beberapa pengunjung, khususnya wanita, terdapat ada yang pingsan. Melihat kondisi yang demikian, kami sebagai petugas keamanan berupaya semaksimal mungkin untuk segera mengevakuasi penonton yang pingsan tersebut dengan kita berikan bantuan kesehatan. Jadi dengan berjalannya waktu, acara konser selesai, alhamdulillah penonton bisa kita hibur, meninggalkan lapangan yang ada di situ dengan tertib. Jadi kita tidak bisa memprediksi hanya komunitas band tersebut di wilayah Mojokerto, namun kita harus memprediksi fans mereka yang berada di luar Mojokerto, bahkan mungkin bisa dari provinsi yang lain. Semakin kuat kita dari sisi perencanaan, semakin berhasil kita melaksanakan pengamanan. Semakin bagaimana supaya kuat perencanaan kita, tentunya harus didukung dengan informasi juga yang kuat. Meluncur ke TKP, siap, 86.